過ごした日々のあと一つも。Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Karisma. Setelah berhari-hari aku gak update dan cing-cing, aku kembali update bunda-bunda semuanya. Aduh, Masya Allah, puasa yang tadinya aku mau update setiap hari supaya nambah gitu view-nya ya, siapa tahu juga ada yang meledak. Pas udah puasa menjalaninya, ternyata ya bun, males bunda, melksong banget. Ya Allah ya Rabbi, maunya rebahan. Dan ya gitulah ya bunda. Dan pagi-pagi udah nyerocos ya bun. Ini aku lagi beresin ruang tah apa ini, pokoknya mah tempat duduk lah ya bunda. Ini tah balatak tadi teh bunda, jadi langsung aja aku garaci bersihin. Dilanjut juga sapu-sapu ya bun, karena nanti mau diempel. Tapi tenang aja, video empelnya gak ada ya bunda ya, karena emang semales itu. Ya nanti videonya juga jadi kepanjangan, jadi ya segini aja ya bunda ya. Ini sapu-sapunya, Masya Allah, ini angle-nya gak enakan banget dilihatnya, jadi maaf ya bunda semuanya. So ini hari berapa ya? Hari keberapa puasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah udah semingguan lebih ya bunda. Gimana nih yang puasa? Udah pada ada yang malang-malang gak sih? Ya enggak lah ya bun, kita kan udah dewasa ya, maksudnya kita kan udah jadi emak-emak ya bun ya, kecuali yang lagi kasih ASI ke anaknya gitu ya bunda ya. Dan alhamdulillah aku puasanya masih full, walau masih nenenin, tapi alhamdulillah masih ada ya bunda ya. Ternyata air susunya ada, dan alhamdulillah jadi bisa ngelanjutin gitu. Nah bunda, dilanjut setelah tadi aku sapu-sapu, ini beresin kamarnya Neng Karisma yang balataknya, aduh Masya Allah. Dan setelah selesai juga langsung aja ke dapur ya bun, markas utama emak-emak ya bunda semuanya. Dapur yang harus kembali bersih setelah dipakai ya bunda ya, karena kan nanti kalau mau dipakai lagi berantakan lagi. Apalagi kayak aku ya bun, perabotnya yang benar-benar yang gak banyak gitu ya, jadi harus kalau udah dipakai langsung dicuci, karena kalau gak dicuci gak punya lagi ya bunda ya. Sengaja juga supaya dapurnya gak terlalu banyak barang gitu loh bunda ya, Masya Allah. Cuma jadi aku per piecesnya cuma ada yang dua atau satu-satu gitu bunda, atau paling banyak gelas gitu ya buat minum. Dan seperti itulah ya bun. Gimana nih semuanya, lagi pada ngapain pagi ini, hari ini, siang ini, sore ini? Aku lupa lagi. Bukan, aku jadi blebet karena udah nggak update beberapa hari. Masya Allah. Ya intinya pokoknya mah yang lagi mager-mager bunda-bunda semuanya, yuk bareng sama aku beres-beresnya ya bun, supaya semangat lagi. Kayak aku nih bunda, kalau lagi nonton video bunda-bunda jadi pengen gitu beres-beres, walau semuanya udah bersih. Nah gimana tuh bun, tanggung jawab. Masya Allah. Nah ini aku lagi bersihin piring ya bunda, Masya Allah banget. Dan untuk bunda siapa gitu ya yang ada di Singapura, kalau gak salah ya bunda apa ya namanya, bukan, pokoknya mah terima kasih karena udah ngasih saran supaya aku matiin kerannya pas lagi di nggak dipakai ya bunda, Masya Allah. Jadi tuh aku punya kebiasaan gitu loh bunda, pas di rumah mama jadi airnya tuh terus ngalir gitu bun, jadi masih sampai ke bawah sini pas pindah rumah gitu. Jadi insya Allah nanti pelan-pelan pasti bakal di terapin ya bun. Ya aduh Masya Allah banget, pokoknya terima kasih tipsnya ya, Masya Allah, alhamdulillah ada yang memperhatikan ya Mama Karisma ini. Terima kasih banyak pokoknya. Nah setelah selesai aku beresin tadi tempat cuci piring, langsung aja aku lap-lap ya bun, karena bekas semalam aku buat camilan masih banyak balanya gitu ya. Nah
Tuh, Masya Allah, ini juga masih bala. Aduh, si comot gitu ya, Bunda. Tempat apa ya, kompornya masih satu ya, Bun. Belum kepikiran mau beli yang dua. Sekali-kali aku butuh sih dua kompor. Cuma sekali-kali aja sih, enggak kayak mamaku gitu loh, dia bener-bener butuh dua kompor. Jadi alhamdulillah banget masih punya kompor satu aja ya, Bunda ya. Atau masih di rumah cuma ada aku aja karena suami ngerantau ya, Bun. Jadi ya ginilah ya, Bunda ya, aku gak tau ngomong apa. Nih dilanjut, aduh ngebosenin banget ya. Langsung aja aku mau bersihin ayam yang seuprit ini, karena emang di rumah cuma ada aku sama Neng Karisma ya, Bunda. Jadi ya seperti inilah ya, beda banget. Masakannya tuh gak banyak-banyak gitu ya, yang kayak ada 5 orang di rumah, aku cuma berdua. Jadi ya ginilah ya, Bunda ya, gak apa-apa. Masih muda juga rumah tangganya ya, Bun. Nah, karena hari ini tuh aku mau buat yang segar-segar dari sayuran gitu, Bunda. Ini aku mau potongin walu, nanti kangkung, ada toge gitu ya, Bunda, ada kacang panjang. Jadi aku mau buat pecel gitu loh, Bunda ya, pecel ala-ala. Ya seperti itulah ya, Bunda. Aku mau ngucapin terima kasih kepada bunda-bunda semuanya. Udah ngeklip video aku sebelumnya tuh, terima kasih banget. Nanti aku kunjungi ya, yang itu aku buat gehu loh, Bunda. Aku udah selesai kunjungi semuanya, kecuali Bunda yang belum update, nanti aku kunjungi juga. Nah, nanti aku mau next ke yang thumbnailnya tuh Neng Karisma di kamar mandi sama aku. Nah, aku kemarin udah nonton yang share video aku dulu, terus aku seharian mager, jadi mungkin sekarang insya Allah pasti aku kunjungi bunda-bunda. Jadi mohon maaf banget, tapi pasti aku kunjungi ya, Bunda. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih karena udah ngeklik video ini, Bunda. Terima kasih banyak banget karena udah nonton sampai sini. Ini tuh benar-benar berarti banget ya, Bunda. Gak apa-apa ya sampai sini juga, mau 8 menit, mau 7 menit, gak apa-apa, Bunda, gak apa-apa. Masuk kok sama jam tayang ya, Bun. Jadi gak apa-apa, alhamdulillah banget. Aku bersyukur. Daripada gak ditonton, aduh. Bakal makin lama, Bun, ya. Aku ngejar jam tayangnya, tapi gak apa-apa, nikmatin aja, say. Ya, nikmatin aja. Nah, ini aku lagi bersihin ya, Bunda. Tadi aku ngomong apa sih intinya? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya, Bunda, semuanya. Karena kalau gak komentar, aku gak bisa ngunjungi bunda-bunda. So, komentar aja yang penting. Sama like-nya deh ya. Karena like-nya juga seneng lah kalau aku banyak ke videonya. Kalau banyak yang like, bakal-bakal apa seneng gitu loh, Bun. So ya, seperti inilah ya, Bunda ya, kegiatanku di hari 3 puasa kalau gak salah ya. Terima kasih, Bunda, karena udah ngeklik video ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Bunda, ciao.